Cara membuat lepet jagung. Cara membuatnya, pertama blender jagung. Jangan lupa sisakan 3 sendok makan jagung utuh untuk campuran adonan. Kemudian tuang ke dalam wadah jagung yang sudah di blender, tambahkan 100 gram gula pasir, 1 sendok teh garam halus, setetes atau secukupnya pasta vanili, kemudian aduk. Tambahkan 6 sendok makan tepung maizena dan juga 3 sendok makan tepung terigu. Tambahkan 1/4 butir kelapa yang sudah diparut. Kemudian siapkan daun jagung untuk membungkus. Letakkan adonan di atasnya. Kemudian lipat. Lipat lagi kedua sisinya. Kemudian kukus selama 30 menit.